Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kembali lagi kita bahas Tower of Fantasy. Nah, Tower of Fantasy kali ini gua ada item di mana mendapatkan dari Ransel ya. Menyerang sebuah boss dan gua bisa untuk klaim salah satu relic yang ada. Relic kali ini yang gua pakai yaitu Lava Bomb. Oke, lava bomb sendiri melontarkan lava bomb ke lokasi target sehingga akan menimpakan damage sebesar 567% attack dan membuat target terpental ke udara. Cooldown 45 detik. Wedan, gede juga. Kita coba untuk salah satu musuh ya. Oke, di sana ada musuh tuh. Oke, ini musuhnya agak susah juga nih. Absorbnya agak gaplek. Oke, kita coba. Oh, kayak gini. Wow. Sekali serang ya, dan kayak gitu untuk penyerangannya. Cooldownnya 45 detik. Damage-nya lumayan juga mendapatkan serangannya kayak gitu ya. Oke. Okay. Ah, karena gue dikejar. Top. Oke, Lur. Mungkin segitu aja untuk review di mana untuk lava bomb sendiri. Penyerangannya kalian lempar das dan kenalah musuh dengan target menjauh. Kalau dekatnya mungkin dia akan terlempar ke udara, tapi musuhnya kali ini kan karena dia mempunyai armor, jadi dia belum bisa untuk terlempar ke udara. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye-bye.